yang saya hormati, yang mewakili Bapak Gubernur DKI, yang saya hormati yang mewakili Pangdam Jaya, yang mewakili Pangdam Jaya, yang saya hormati Wakapolda, beserta para PBU dan Kapolres Jenderal Pangdam Jaya, Kasdamkat 1, Jakarta yang mewakili, Komandan Pom Korps AU, Direktur Utama PT Jasa Raja Korps DKI, seluruh peserta apa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas tumpah rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir dalam rangka apel dalam pasukan Operasi Patuh Jaya tahun 2023. Bagaimana yang telah ditetapkan dari Korlantas Polri, tema utama pelaksanaan Operasi Patuh 2023 adalah patuh dan tertib berlalu lintas adalah cermin berantak bangsa. Ini merupakan sesuatu visi yang besar dan menjadi suatu tantangan yang tidak mudah. Tentunya pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2023 seharap dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara bertindak yang simpatik dan humanis. Selama 14 hari ke depan, Operasi Patuh Jaya akan dilaksanakan dengan melibatkan 2.938 personil yang merupakan gabungan dari personil Kodam Metro Jaya dan Polres Jajaran, TNI, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Organisasi Angkutan Darat, Dewan Transportasi Kota Jakarta. Dengan struktur Operasi Patuh Jaya 2023 yang melibatkan berbagai instansi di dalamnya, diharapkan dapat bersinergi dalam mengatasi sekelumit permasalahan lalu lintas, sehingga apa yang menjadi tujuan dari operasi ini dapat terwujud dan terutama dapat dirasakan oleh masyarakat. Perhatikan kembali apa yang menjadi sasaran operasi dan siapkan langkah-langkah nyata dalam pelaksanaannya, terkhusus dalam penegakan hukum. Saya perintahkan agar saudara melaksanakannya dengan profesional, tidak ada negosiasi, tidak ada transaksional, dan jangan sakit hati masyarakat. Karena sejujurnya penegakan hukum yang baik akan berdampak pada pendisiplinan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Dengan pelaksanaan tugas, saya juga menekankan pentingnya saudara memeriksa kembali kondisi pribadi, kondisi kendaraan, serta perlengkapan, sehingga saudara dapat tampil dengan baik dan sikap dalam pelayanan saudara kepada masyarakat. Tidak ada lagi saya temukan personel yang bajunya lusuh, mobil dinas yang kotor, petugas yang tidak memasang pelang tanda rahasia saat melaksanakan penindakan, apalagi personel yang bermain-main dengan pelanggaran lalu lintas. Untuk itu, saya harapkan unsur pengawas juga berdramatik. Saya tekankan, utamakan keselamatan. Saudara bertugas di tengah padatnya lalu lintas di sekitar Jakarta. Jadi saya harap saudara dapat berhati-hati bila ada personel yang dalam kondisi tidak sehat agar tidak memaksakan diri dan segera periksakan ke Dinkes Polda Metro Jaya. Sebelum menutup sambutan ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang hadir pada kesempatan ini dan seluruh personel Polda Metro Jaya yang nanti akan melaksanakan kegiatan operasi ini. Dan selalu siap dalam melaksanakan tugas, serta kepada seluruh instansi terkait yang telah berkenan mendukung kelancaran pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2023. Demikian arahan yang dapat saya sampaikan. Selamat bertugas dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dika Bayangkari. Apel, 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 apel.